lucky guys. Welcome to this channel. Of course, still on the channel, Larynkellid Hunters, Wild Hunting Club Indonesia for official YouTube. It is media sharing. Share information and story about Comunidad Sniper Air Rifles, the entire archipelago in slopes Mount Kelid Kediri Regency East Java Indonesia. Like, comment, share and subscribe anywhere. Look guys, iwang podo kandil kesel guys. Tuh guys, kita tadi sudah dari sana guys, jauh banget ya, masih belum poin guys. Kita lanjut guys. Guys, kita lagi monitor ya. Lubang biawak ini kelihatannya ini lubang aktif, guys ya. Ada jejaknya, masih digunakan kelihatannya. Jadi ada bedanya antara lubang yang aktif dan tidak, itu ada bedanya, guys. Ini lagi dicari ini. Komplek demo biak itu. Ini spotnya guys, itu garangannya itu kelihatan merah. Ini juga garangan guys, merah guys. Tuh, kelihatan bulunya tuh nyala. Tuh, bahan publik itu lagi naik ke atas ya. Tuh, ngobiak biawak yang ada di atas ya. Dipukuli biar kalau ada biawaknya mau turun. Kalau tidak turun juga mantap. Guys, ya, ribut banget guys semaknya guys, semak belukar besar bang, kayak gua ya. Dimasuki bisa itu. Cari kayu ya, untuk ngecek kedalaman guys, kedalamannya gua ya, berapa dalam dan ada biawaknya enggak. Kira-kira itu kita deteksinya pakai kayu seperti ini guys ya. Jadi kayu yang elastis, yang baru, yang masih lentur itu yang kita gunakan. Biar nanti kalau posisi belok juga bisa. Katanya dalam banget, guys. Lalu nah, juga tanya. Lubangnya cukup besar, semoga nanti biawanya juga besar, guys. Biasanya kalau lubangnya besar, biawanya juga besar, guys. Ukur jalannya. Ambil jalan pintas nih. Tutup dulu lubangnya. Tutup lubangnya. Besar.
Ah. Ya enggak bisa lari nanti. Pokoknya tutup dulu. Sudah ketemu kelihatannya lubang penghubungnya, guys. Itu lubangnya, guys. Besar banget, guys. Nah. Tuh, guys. Lihat, guys. Begitulah perjuangannya mencari biawak, guys. Pemburu biawak sejati, guys. Kayak gitu, guys. Tuh. Ya toh, kalanya kemasukan tuh guys. Cari lagi guys. Kayu untuk mendeteksi kedalamannya, guys. Kedalaman gua. Lihat guys, masuk dalam tuh. Masih belum terima guys, dilanjutkan lagi guys, karena memang tadi terlihat ekor ya, ekor masuk, jadi katanya sudah masuk guys. Alhamdulillah guys ya, ada dua poin awal ini guys ya. Ini guys monster guys ya, yang satu luar biasa besarnya guys, sakjuk guys ini guys ya. Insya Allah nanti masih ada lagi guys ya, karena nanti kita belum selesai hari ini. Lihat guys, itu guys luar biasa monster guys. Oke, kita lanjut guys, jangan kemana-mana ya, ikuti kita terus ya, pasti seru, pasti asik. Oke, masih bersama Bang Arif dan Bang Kipli ini ya. Ini juga Bang Agus ini ya namanya guys. Air itu, guys. Lihat guys, perjuangannya mencari biawak guys. Bang Tuplik ya menghalau dari atas, dipukul-pukul biar kalau ada di atas nanti mau turun guys. Di tekniknya seperti itu.
masih dicari-cari sih. Selain jawabnya sudah cari lubangnya, lubang aktifnya tuh. Oke. Oh, anu buat pembuangan, Pak. Lagi turun lagi, guys, di spot yang selanjutnya. Ya. Masih mencari biawak tentunya bersama tim penakluk biawak ini dari lereng Blood Hunter. Ada guys, ada pergerakan guys. Oke guys, pergi. Reproduksi ini kini man, udah lah. Tuh guys, banyak gelembung airnya guys. Ya. Gelembung air itu tanda ada pergerakan biawak guys di air guys itu guys. Ya. Di biawaknya berenang guys. Satu tenaga baru ini. Lagi dicari guys ya. Lagi dicari ini. Oh guys, tanya sampai loncat-loncat guys. Ikannya kena muta guys. Wush, loncat-loncat ikannya guys. Alhamdulillah guys ya, akhirnya 3 biawak monster tumbang juga guys ya. Ini guys, luar biasa monster semua, jumbo guys ya. Ini ada Bang Arif ya, Bang Jabra, ada Kupin, ada Bang Supri Kampret ya, ada Agus Tupli ya, ini Mbak Tuh juga ada di sini, dan semua tim Lereng Blood Hunter ya. Terima kasih, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi next video guys.